Halo guys, balik lagi di channel MVP Gaming. Oke guys, kita balik lagi ya bermain Magic Chess. Di sini kita ban Yuki ya. Kita ban Yuki. Oh, Yuki doang nih satu yang di ban ya. Yuki berarti pas pasti dipakai ya, kita pakai Asta ya. Kita lihat ya, Tarsnya berkeliaran. Oke, buat yang belum tahu ya, untuk Tars ini emang counternya itu Asta ya. Jadi kita berharap musuhnya tusun duluan, jadi kita dapat hero ya. Untuk bermain Asta ini kita bikin ini ya, sinergi yang ngeselin ya sekarang. Oke, kita fokus bikin guardian ini, guardian natur nih ya, untuk rekomendasi sinergi pakai Asta ini ya. Untuk di awal game kita bikin natur guardian guys. Jadi natur guardian ini buat counter ini juga ya, Tars, biar tusun duluan Tarsnya, karena pasti akan kewalahan Tars ini, Tars 3 ini ya di awal ini. Oke, Mia, berarti kita fokus ke Mia ini ya. Kita jadiin Mianya ke bintang 3 nih. Mia ditambah guardian itu udah tebel ya. Lawannya Kagura ya. Oh, sakit banget Kagura. Kita masih bisa menang ya lawan Kagura. Ini ada juga yang main guardian. Akai sama Edora ya. Oke, tahan dulu lah. Kita fokus nabung dulu nih. 8 gol. Lihat Layla jual dulu nih. Aduh, nggak kemasuk ini Akainya. Musuhnya Astro pula, ini kurang kuat ini. Tapi kalau Akainya masuk ini beda cerita sih. Oke, nggak apa-apa. Kalah ya. Run-nya apa ya pakainya ya? Karena di sini kita targetnya itu pasti dapat Hero Legend di sini ya. Hero Legend itu kalau Kadia masih masuk ya, ada Sun. Kalau Maxman ada Brody. Kalau Assassin nggak ada ya Hero Legendnya. Berarti antara Kadia nih sama Maxman. Mungkin bisa lebih pilih ke Kadia ya. Karena kita di sini main Guardian juga. Di Kadia itu masuk juga Guardian ini. Ada Akai ya. Akai masuk Guardian. Berarti kita bisa pilih Kadia ya. Berharap dapat Sun ya. Untuk Hero Legendnya. Oke ya, Kadia. Fix Kadia, pilih.
untuk itemnya dapat apa kita? Rose gold sini, rose gold lewat. Oke, kita dapat rose gold. Nih buat itemnya biar makin sakit ya. Grok ini bisa, ini grok. Angelanya nggak butuh ya, angelanya. Masukin grok. Kita aktifin dulu nih naturnya. Mantep nih Edora. Belerik ya. Oke ya. Kita pakai belerik dulu nih. Lawannya natur juga ini. Naturnya kuat ya musuhnya masih. Oke, kita kalah ini. Wow, bisa kalah ya. Oh, kita ke level, cok. Dia level 6. Kita fokus cari Mia ya. Bisa ngeroll terus nggak apa-apa. Oke, tahan. Kita fokus dulu naikin Mia-nya ya. Jangan up level dulu, fokus cari Mia ke bintang 3 in. Lawannya Guardian. Apa ini Guardiannya? Gak aktif ya, cuma dia ngaktifin Mystic. Oke, mantap. Edoranya sakit. Mianya masih terlalu barbar. Oke, satu persatu Tarsnya nih. Tars itu jangan sampai win streak ya, bahaya. Ini ada yang win streak nih Tarsnya nih. Kalau semua seri. Oke, kita pilih-pilih runnya. Yang mana ganti ya? Apa ini? Yang bawah ya. Jadi nambah attack speed ya jika menang. Oke, kita kalau belum dapat iya bintang 3 kita nggak boleh up level dulu. Wajib ya kalau main natur tuh Mianya wajib bintang 3. Lolita boleh nih, langsung gas ya cari Mia. Mianya masih banyak stoknya. Belerik, oke. Okay. Mia lagi, masih 10 Mianya sisa. Oke, kita lanjut ya cari Mia pokoknya. Oke, cukup. Tahan di 10 gol. Pokoknya kita jangan sampai menyerah ya mencari Mia. Nah, kalau belum dapat Mia itu kurang ya. Kalau Mia bintang 2 itu masih gak begitu sakit damage-nya. Karena yang kita hadapin itu hero-hero ini ya, legend nantinya nih. Karena tas 3 itu pasti ada yang jadi nih. Jadi Mianya wajib di bintang 3-in dulu. Mantap Mianya.
Oke, cari satu lagi guys, mianya grok. Akai bintang 2, oke. Terus ya, nggak apa-apa cari mia terus. Kita habisin nggak apa-apa golnya. Cari mia guys. Mianya nggak dapat cuk. Aidor aja ini yang keluar. Oke ya, mianya nggak dapat ini. Edoranya bisa kita jual sih. Ini kita nggak butuh Edoranya. Karena kalau Edora tuh kurang ya single target. Mending pasang Grok. Karena Grok ini ngeselin ya. Jadi ada CC-nya juga dari Grok. Oh, apakah bisa menang di sini? Oke. Okay. Harusnya sih menang nih 2. 2 lawan 1, Cok. Oke, okay, Atlas mantap. Nih Mia, Mia mana Mia? Terus cari terus ya, jangan menyerah. Oke, okay, mantap. Mianya udah bintang 3 berarti bisa up level ini. Naikin Akai. Guardian aktif 4 ya. Makin kuat aja. Ya, kita udah dapat Mia. Mantap. Ini posisi kita nomor 1 ya. Lawannya Tas juga di sini. Oke, ini Mia kalau udah bintang 3 itu nggak ada obat, Cok. Makin kencang aja ya Mia. Oke, Mia mantap. Habisin jaknya. Oke ya, jadi seperti itu untuk persiapan lawan Tars 3 ini. Mianya harus dibintang 3-in dulu pokoknya. Apapun yang terjadi, jadi di level 5 itu khusus buat nyari Mia ya. Mianya di level 5 itu. Kalau udah naik level 6 agak susah nyari Mianya. Oke, kita masih posisi pucuk ya. Sangat dingin sekali. Aduh. Starfall-nya diambil ya. Kalau kita bisa dapat Starfall haram banget tuh Mianya. Oke, dapat kristal Kadia. Mianya makin kenceng aja ini tuh attack speed-nya. Karena Kadianya aktif. Oke ya, Kadianya bisa kasih ke Beleric. Kalau enggak ke Atlas ini. Atlas aja ya. Sama-sama pakai Asta 2. Di sini dia ngambil Quartermaster ya. Masih terlalu muda sih ya hero-hero Quartermaster tuh, gimana ya, nggak ada yang istimewa sih ya, cuma nambahin item doang ya. Masih terlalu muda nih buat Mia bintang 3. Oke mantap, ini ada yang hampir tusun. Jadi cara kerjanya itu untuk Asta skill 2 itu nunggu ini ya, musuh ada yang tusun duluan. Jadi kita dapat warisan hero-nya. Oke, Lolitanya. Makin tebel aja ya. Full tanker, damage-nya cuma Mia ini. Ini dia ini. Oh, udah dapat hero legend ya. Aduh, main sakit ini.
lumayan sakit, tapi belum tentu berpengaruh ini buat Mia ya. Mianya lebih sakit lagi. Oke, ini pulang nih, pulang dua-duanya, mantap. Udah dapat warisan hero banyak ini. Dua pulang ya, siap-siap kita dapat apa ini? Nih kita bisa pilih, bisa pilih lagi, satu lagi. Oke ya, mantap ini dapat kebal crowd control. Wow, dapatnya Zac-nya 18 ekor ya. Zac, mantap, dapat Mino bintang 2. Ada Alucrot juga ini. Sayang ya, tadi belum ada yang bintang 3 Tarsnya. Ini dapat Jack, buat apaan ini, ampun dikasihnya hero Jack ini. Gak ada Winter ya. Winter sama Molina. Ini bisa up level sih ini. Alucrot. Duh, Jack-nya 2 biji nggak kepake ini ya. Alucrot nih saya kurang suka sih Alucrot ya. Banyakan lompat-lompat Alucrot. Ini lawannya Brody ya. Brody-nya bintang 3, cok. Aduh, nggak ada obat ini ya, Brody. Ampun, Brody. Kalah ya. Boom. Kalah, cok. Dikeroyok. Minunya dikeroyok. Aduh. Aduh, kalah. Ini berharap ada yang pulang lagi sini. Tarsnya biar dapat warisan lagi nih, warisan hero nih. Oke, up level ya, kita masukin Alucrot ini. Up level enggak ya? Fighter. Ah, Alucrot tuh kalau bintang 2 kurang ya damage-nya. Oke, kita masih kuat kalau lawan ini. Ini Mianya nggak ada obat ini ya, di belakang nggak kesentuh Mianya. Oke, ini berharap dapat Sun Gokong sini. Pulang ya, aduh, belum pulang guys. Ada Rock Seal, Rock Solid. Kirain pulang Tarsnya itu. Minotaur ya. Ini Zac-nya nggak kepake sini ya. Sayang banget ya Zac bintang 3 ya. Tarsnya udah pada pulang ya. Tarsnya banyak yang pulang ini. Lawannya One-one sih nggak terlalu berpengaruh ya buat Guardian sih. Oke, mantap, pulang ke One-one.
Oh ini dia nih, wan wan tinggal satu biji nih. Aduh berat nih, berat wan wannya nih. Yo wan wannya, yo habisin wan wannya nih. Hit lagi. Oke mantap. Udah dua yang pulang nih ya. Siap siap, kita dapat lagi hero nya slot nih kalau lolos nih. Kita ambil slot ya. Ini dapat hero apaan ini? Aduh, dapatnya Amon, cok. Amon buat apaan ini? Aduh. Untung masih dapat Sun ini ya. Dapat Sun Gokong ya. A new world will be dawning. I was born a warrior. Fighter ya. Ini sih masukin Sun aja ya. Sunnya bintang 2, cok. Sunnya nggak bisa lewat. Oh, bisa nih. Ya lawannya berat ini. Ini lawannya berat ini. Lawannya berat ini, Brody-nya bintang 3 ini. Di Sun Gokong. Fokus dicari Sun Gokong ini. Sun Gokong wajib bintang 3 ini. Buat ngimbangin Tars. Sun Gokongnya wajib bintang 3. Oke, mantap Sun Gokong. Oke. Mantap Sun. Ini sih kita taruh ke Sun semua ya. Oke ya, cukup. Ada Hilda, boleh. Alucrotnya ada, nggak terlalu istimewa ya Alucrotnya. Ini kita fokus ke Kadia aja ini. Kadianya kurang 2. Kurang 2, ada Yuzhong ya, kurang 1 lagi berarti. Oke mantap, ada yang pulang lagi. Kita bisa dapat hero lagi di sini. Oke, tampaknya masih terlalu kuat ya. Sun Gokongnya bintang 3 ya, nggak ada obat cok. Kalah telak itu. Dapat apa ini? Aduh, Wan Wan. Oke ya, masih bisa dipakai sih Wan Wan. Wan Wan masih bisa dipakai. Oke, tinggal satu lagi nih. Hadiah ya, oke. Mianya keluarin ya. Sekarang udah nggak butuh lagi Mia. Mia itu untuk awal doang ya. Oke, sekarang kita pakai Guardian Kadia ini. Mantap ya, tebel-tebel ini. Kita butuh si Hilbert sih. Si Hilbert sama Hesclaw. Oke, up level. Masukin Mia lagi nih ya. Tapi matchman-nya nggak aktif. Oke, nggak apa-apa. Karena fokus kita di Kadia ya. Sun Kadia. Ini makin kencang aja ini attack speed Sun-nya. Oke, ini dia nih yang bahaya nih.
Si sakitnya itu di auroranya ini. Aurora ini sama Brody nih. Oke, dapat hero lagi, coy. Mudah-mudahan sih dapat hero bintang 3 sini. Aduh. Sunnya nggak kuat, cok. Brody-nya nggak kesentuh. Ya, tengok kita dapat hero apa ini. Mantap, dapat Minotaur ya. Berarti Minotaurnya tinggal kurang 2 lagi nih. Mungkin bisa ngeroll lagi. Cari Mino. Hilda, Minotaur, mantap. Oke, ngeroll lagi. Oke guys, Minotaurnya bintang 3, cok. Aduh, mantap kali ya. Ini sih nggak ada obat, cok. Aduh, nggak sempat ya pindahin itemnya nih. Ini kalau kita kalah lagi di sini, hypernya harus ganti Mino ini ya, nampaknya. Hypernya nanti bisa diganti Minotaur ini. Harusnya sih menang sini ya. Cuma auroranya ini sakit parah ini auroranya. Aduh. Oke ya, tunggu ya. Ganti ini ke Mino semua ini. Minotaur kita bikin full item. Oke ya, Minotaurnya kita bikin full item. Kasih ke dia. Cukup ya. Oke, ini sih cukup parah ini ya. Berharap sama Minotaur ini. Oke, Minotaur. Tunjukkan. Minotaurnya sampai nggak kelihatan, cok, darahnya. Ini macam mana pula ini? Loncat-loncat mulu, cok. Oke, mantap nih. Sunnya kroyok terus. Boom. Oke. AC win. Oke ya, Don. Jadi buat pemula yang belum tahu ya, cara counter Tars 3 itu dia pakai Asta 2 ya, cukup. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan di video-video selanjutnya ada gameplay yang lebih menarik lagi ya. Oke, terima kasih.